75 minit ini. Doa awak tahu, dia tahu tak pernah dilakukan pada zaman Nabi SAW. Bolehkah ia dilakukan? Jawabnya boleh, tak ada masalah. Tak sebalah benda-benda gini. Memang tak ada dalam hadis Nabi kata, ini doa awal tahun. Tapi kalau kita nak baca, silakan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala menyebut dalam kitab masing-masing, doa yang paling afdal datang daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada kita melalui hadis-hadis sahih dan hasan. Doa yang kedua terbaik, doa para sahabat. Kemudian doa imam-imam mujtahid dan para ulama. Kemudian imam doa yang kita buat oleh tok-tok guru kita, ustaz-ustaz kita. Kemudian doa yang kita buat sendiri. Semua doa-doa yang baik boleh kita baca belaka. Tak ada seorang ulama yang kata haram. Faham? Tak ada masalah. Melainkan doa itu tak ada dibuat, kita wajibkan doa pada ketika itu baru tak boleh. Umpamanya doa kita wajib tak baca, dosa, tak boleh. Jadi semua doa adalah baik, yang terbaik maksud daripada doa Rasulullah. Faham? Jadi tak usah duduk marah. Ini yang pelik. Sebab golongan-golongan yang marah doa akhir tahun awal tahun ni, mereka tidak sangat memberatkan masalah benda hak haram dengan ijma' ulama. Dok bising pun benda hak haram dengan ijma'. Duduk bising benda-benda khilafiah gini. Nah, bila kita kata benda yang marah kita. Tujuan ustaz-ustaz ulama' ni, nak memakmurkan masyarakat. Faham? Nak memudahkan orang. Bukan jadi baloh. Remeh-temeh je tu. Nak baca-baca tak mau baca sudah. Nah, doa pun baik, ya Allah ya Tuhanku, jika sekiranya pada tahun yang ini, nah, yang akan berlalu ini aku banyak melakukan dosa kepadamu, maka ampunkan segala dosaku hingga tidak tinggal sedikit pun daripada dosaku kepadamu. Dah malek tak? Dah malek? Baca, tak usah bimbang. Faham? Teruskan. Tak ada masalah. Yang tak boleh, Nabi kata doa silaturahim. Putus silaturahim. Doa nak benda haram. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah mereka bercerai dan bini dia nak nikah dengan aku pula. Itu baru dah boleh.